Halo guys, 1, 2, 3. Halo guys, ketemu lagi dengan gua, Blurat 51. Hari ini gua San Mori ya. Rencananya gua mau dari ini Desa Wangun dulu. Gua nanti jalan ke Lumbir. Nah, terus nanti gua berhentinya nggak tahu apa mungkin di Tugu lagi atau mungkin lebih jauh ya. Kita liatin aja deh. Cuma untuk hari ini mungkin kita agak speed up lagi ya, karena video gue yang sebelumnya itu yang speed up itu kualitas gambarnya kurang bagus. Jadi hari ini gue pengen bikin sekali lagi deh, sampai ada dapat kualitas gambar yang bagus gitu. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Udah santai aja. Hari Minggu ini dia agak-agak rame sih di sininya masih. Tapi mungkin nanti di sananya udah nggak terlalu rame. Di sini-sininya masih agak rame sih. Belok-belok kayak gini tuh emang asik dari dulu. Jalannya masih bagus ya di sini ya. Jadi ini tanggal berapa ya lupa. Udah 31 Oktober pada lewat ya lupa gue juga. Nantai aja, nggak usah disalip dulu. Soalnya nggak kelihatan. Sebenarnya nggak terlalu sepi, agak rame-rame juga sebenarnya jalurnya. Dulu deh. Pasti kurang ketemu mobil terus guys. Loncat. Jalan terus, gas terus. Kayaknya gas terus kesini. Kalau gas terus ya. Jalannya udah mulai geradang-geradang, lubang-lubang gitu loh.
ada truk lagi. Ntar gue benerin kabel dulu lah. Oh enggak apa-apa kabelnya sih. Gini aja jepitin deh ya, biar enak. Salip aja. Enggak, jalannya jelek. Enggak mau. Enggak, ada mobil nanti. Tahan. Oh, rame, banyak bis yang lewat. Oh, banyak konvoian ternyata. Susah juga nih, kalau gini caranya. Padahal di sini tempat lingkungannya yang asik loh. Cuman ya udah, ada sapi tuh, ada sapi. Halo sapi. Ngapain lu TC lu sama sapi coba? Api. Kamu ngeliatin terus sih. Kenapa sih Pi? Tapi. Sapi mah lucu aja loh. Tikungan ini bahaya guys. Gua udah hafal tikungan itu. Soalnya dia nepuk, terus tadi ujungnya tambah nepuk lagi. Jadi lo kalau udah miring mentok di awal, pas di situ lo gak bisa miring lagi. Yeah.
segini lah guys kira-kira. Kalian bisa sekebut apa ya monggo lah. Tapi jangan talain saya ya. Saya video buat diri sendiri saja. Tadi sih gua takut-takut mau nikung gini, cuman lama-lama ya asik juga lah.